wa aqimi sholata lidzikri, dan tunaikan salat untuk mengingati aku. Daripada ibadah-ibadah yang ada ini, namun yang sangat diperhatikan pada ibadah sehingga segala halangan yang dihadapi tidak menjadi sebab ibadah itu tak dilakukan adalah sholat. Mula daripada dia baligh, wajib untuk sholat dalam setiap keadaan, tak bermusim, tak mengikut tahun, satu hari itu pun 5 kali. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, berbaring. Tak boleh menggerakkan anggota badan, gerakkan kepala. Tak boleh gerakkan kepala, gerakkan mata. Tak boleh gerakkan mata, gerakkan hati. Selagi otak masih sedar, wajib sholat. Oleh kerana sholat ini berbandingkan kepada ibadah yang lain adalah yang major dan sangat prinsip, maka disebutkan secara khusus oleh Allah SWT, wa aqimi sholata lidzikri. Secara khusus dibukakan salat, kemudian motifnya untuk apa? Lidzikri, untuk ingat kepada aku. Apa sebabnya? Manusia dalam hidup ini, dalam 24 jam, kesibukannya dengan kerja, kesibukannya dengan meeting, kesibukannya dengan macam-macam kesibukan, di samping juga hiburan. Namun pada kesibukan dan hiburan yang menjadi keperluan juga kepada manusia, manusia dilarang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang sibuk-sibuk bahas, oh ini projek ini sekian juta, oh ini sekian billion. Oh, Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan kumandangkan, khalas letak tepi billion wala million. Jom kita sambut dulu, salat dulu. Lepas itu bincang balik billion dan million tadi itu. Tapi ini panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala, li dzikri, untuk ingat kepada aku. Jangan lalai dengan billion wala million wala apa, ingat dulu kepada Allah. Ini salat, panggilan itu. Billion dan million kita tak dapat kalau yang di atas tak bagi. Jangan nikmat menjadi sebab lupanya kepada Allah. Jangan hiburan menjadi sebab alpanya kita kepada Allah. Jangan kesibukan menjadi sebab jauhnya kita daripada Allah. 5 kali kita dipanggil oleh Allah supaya tak tersibukkan dengan apapun kegiatan yang sedang kita sibukkan setiap hari, melainkan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala.